Hai, assalamualaikum. Saya Hafiz Mustafa bersama kameraman kita Bedeng. Sekarang ni saya berada di Patah Senok untuk sesi jalan-jalan. Jika anda nak tahu apa yang menarik di Patah Senok ni, jom ikut saya. Pantai Senok Tawang Bacok Kelantan merupakan pantai yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kelantan dan pengunjung luar Kelantan kerana panorama yang cantik dan pantai yang bersih serta terpelihara. Namun, apa yang merusingkan adalah tahap kebersihan semakin tidak memuaskan. Oleh yang demikian, imej Pantai Senok sedikit tercalar oleh sampah sarap yang seolah-olah menjadi sebahagian daripada imej baru Pantai Senok. Banyak langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berwajib untuk mengekang masalah ini. Organisasi tertentu dan orang perorangan juga kerap kali mengadakan gotong royong, namun masalah sama tetap berulang kerana sikap tidak cakna pengunjung yang datang. Jadi, di mana silapnya? Apakah tiada lagi sifat kasih sayang dalam masyarakat kita untuk melihat keindahan ini terpelihara? Punoh, punoh. Sapuh di Patah Senok merata-rata. Jadi adakah ini yang kita nak tunjuk pada orang luar tersikap kita sebagai masyarakat orang Kelantan? Saya menyeru pada anda semua. Saya marilah sama-sama kita jaga patah kita. Jangan biarkan Patah Senok comel ni jadi huduh sebab perangai kita. Lah ni saya bersama dengan salah seorang pengunjung di Patah Senok ni, saudara Pak Cik. Nama Dola. Pak Cik Dola. Ya, kita nak tanya pendapat Pak Cik Dola tentang Patah Senok ni sendiri. Jadi apa pendapat Pak Cik? Patah ni comel tu. Comel lah, Dok. Semuanya kebersihan lah, sapuh lah. Sapuh suka boleh pakai jaga lah. Maksud kita sebagai pengunjung pun biarlah comel tu dijaga, Dok. Ni comel saja tapi bawah tu penuh dengan sapuh kepayah juga, Dok. Ya. Oh, betul, Pak Cik. Terima kasih, Pak Cik. Kita tanya pendapat orang lain pula. Apa pendapat dia tentang Patah Senok? Okey, sekarang ni saya nak tanya pendapat orang muda pula. Apa pendapat dia tentang Patah Senok ni sendiri? Jom. Adik. Apa pendapat adik tentang Patah Senok? Pendapat. Patah Senok. Siapa? Comel Patah Senok. Penuh dengan siapa? Itulah pendapat mukrim. Maksudnya disebab kecemar yang tepat ni, tak ada kata-kata boleh lambuk ni nak cerita pasal Patah Senok, betul tak je? Itulah. Saya masih lagi berada di Patah Senok dan bersama saya ni ada tiga orang adik. Ini nama apa? Abdul Rahman, Aziz, Faris. Okey, Abdul Rahman, Aziz, Faris. Selalu duduk mari Patah Senok. Jaga. Lagi satu abang nak tanya. Apa pendapat Abdul Rahman, Aziz dengan Faris di tentang Patah Senok lah ni? Kadang-kadang sapuh hok banyak, orang kata pokok ru comel tapi sapuh banyak. Jadi apa pendapat Abraham mesti? Nak ayak kan tak kena. Okey, mungkin ada rasa macam kita perlu ada sikap tidak menjaga kebersihan. Jangan dikesbih. Jadi Abraham sendiri mari sini ada lepak apa-apa? Tak ada, ni baru mari. Alhamdulillah, jangan lepak apa-apa kalau boleh jagalah patah kita. Jadi Aziz sendiri, apa pendapat tentang sapuh-sapuh ni? Mari-mari ingat comel pokok-pokok ru banyak tapi tiba ada sapuh. Jadi apa pendapat? Tak puas hati ah. Tak puas hati dah. Tempat-tempat comel dah tapi sapuh banyak. Hari ni kan. Jadi kau tak puas hati jugaklah mari jauh-jauh dah. Jadi apa harapan adik sendiri untuk orang luar sana kalau mari selepas ni? Kalau boleh ada macam orang apa? Kutuk-kutuk sapuh ni tepat tak? Tempat sapuk banyak sikit kau dok. Selalu kena sapuk. Dan mungkin kita sendiri pun dari segi majlis daerah tu buat kerja dah. Tapi sikap kita sendirilah. Kita mari-mari. Kita kena tono. Jadi sama-sama kita pesan mana ada sedara tu. Kalau boleh nak mari tu pesan. Jangan kita sapuk. Sebab lepas ni kalau adik-adik kita nak mari, dia tengok comel tu. Keindahan Patah Senok kita. Betul tak? Betul. Jadi tu pendapat adik-adik kita. Ini bahagian anak-anak muda je, kita nak tanya pula pendapat keluarga sepan. Jom. Kali ni saya bersama dengan salah satu keluarga yang baru sampai. Nama kau apa ni? Ira dengan keluarga lah. Ya. Kita nak tanya Ira sendiri, selalu duduk mari Patah Senok? First time. Kalau apa pendapat? Mok selalu lah. Jadi apa pendapat Ira dengan Mok sendiri tentang Patah Senok dah ni? Patah Senok ni dulu bersih suami. Bersih suami. Kalau ni mari saat ni tu okey tapi kita tengok sama. Jadi? Tolong ni kan jadi siapa? Jadi orang mari ramah siapa kau banyak? Siapa kau banyak, tidur kau tak ada duduk. Jadi benda tu berlaku sebab siapa? Sebab orang mari tu lah. Orang mari lah. Jadi Mok dengan Ira sendiri, apa harapan tentang orang mari tu kalau boleh? Kalau boleh mari tu sebab agaknya ada kedai buka lagi. Apa orang kata buka gerak-gerak jual kan? Kalau boleh
ambil tanggungjawab lah, sikap tanggungjawab. Lepas makan tu buat tak. Sebab tu kalau boleh pihak management tolong sedia ke sapu cukup lah dok. Betul-betul. Sebab kita tengok pun tu sapu tu tak banyak. Tak banyak. Kita nak jaga kebersihan, orang nak lepas tu sapu tu sapu, tu sapu tak ada. Salah sapu dok. Jadi masih-masih kena mainkan peranan lah. Jadi rasa-rasa apa lagi cadangnya kita boleh mukul kat tu. Lepas tu orang mari sini lah nak bertanggungjawab. So, waktu paling penting lah sikap tanggungjawab tu lah. Jangan siapa-siapa tu lepak kongsi. Jadi kita dan family kalau rasa nak capai raya, apa boleh macam mana? Saya nak ucapkan selamat raya kepada mak, adik, semua. Adik, lepas tu suami. Lepas tu kepada semua hak sambut anak raya lah. Anak. Oh, kini mari dengan anak natu lah ni. Alhamdulillah. Maksudnya kita tu mari dengan anak natu untuk menggembira. Kalau boleh siapa-siapa kita jaga. Memang kejut sungguh lah. Kejut lah. Jadi kalau anda semua dari luar sana terkejut juga, marilah sama-sama jaga kebersihan patah senuk kita. Jom cik, kita gijal. Sekarang ni saya bersama dengan pelajar-pelajar daripada USIM eh? USIM daripada Nilai. Nilai. Ada daripada mereka tu orang Kelantan, tapi ada setengah-setengah tu adalah daripada luar lah. Luar daripada Kelantan. Jadi first nak tanya pendapat orang Kelantan sendiri. Selalu mari sini. Pada dia nak tanya pendapat adik pasal patah senok lho ni. Kat dia patah senok. Dulu kata patah senok ni comel lah. Bersih, pokok urut comel. Tapi lho ni mari-mari sapa-sapa-sapa. Apa pendapat adik? Pendapatnya mari-mari sapa tu mari sapa sungguh lah ke? Sapa sungguh lah dok. Sebab lama dah juga tak marinya. Lepas hari ni mari suruh saya mari sini. Betul. Niat mula-mula tu nak bawa saya mari sini tu supaya tengok keindah lah dok. Lebih kurang. Tapi bila-bila sapa ada sapa tu rasa terkilas sikit lah. Lebih kurang gitu lah. Sebab orang baca sendiri. Jadi nak tanya pendapat orang luar Kelantan. Siapa orang luar Kelantan sini? Jadi perasaan lah. Maksudnya kita kalau boleh ni orang luar nak mari patah senok ni nak tengok keindahan tempat ni. Jadi apa pendapat adik sendiri tentang patah senok ni? Waktu first sampai tu dah keluar-keluar kereta dah ada apa botol air dah tersepak botol air dah kan. Tengok dalam gambar cantik. Lepas tu bila tengok sendiri macam nak ambil gambar ni. Dari segi kata apa pokok ruang memang cantik tapi dari segi bawah lantainya penuh dengan sampah. Jadi apa harapan adik sebagai orang luar? Orang kata adakah tempat ni tak cukup untuk sampah ke ataupun sikap kita sendiri pengunjung yang tak orang kata apa tak ada rasa tanggungjawab untuk jaga kebersihan tu. Dia apa pendapat adik sendiri? Sebenarnya sikap lah, sikap tanggungjawab tu. Tanggungjawab individu bila makan buang balik sampah tu jangan merata-rata. Jadi saya nak tanyalah. Kawan-kawan adik ni ada tak yang buang sampah? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita harap adik sebagai ketua tolong pantahlah. Kalau ada buah sampah nanti tolong bagi tahu kita. Itulah orang kata pendapat daripada adik-adik daripada USIM, daripada Nilai. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang saya nak tanya orang sana pula. Terima kasih. Okey. Saya bukan nak menudih jari pada siapa-siapa. Bukan nak kata kita sebagai rakyat Kelantan ni pengotor. Tak. Mungkin pada masa kita mari itu kita terlupa bahawa kita ada tubuh yang sapa. Jadi saya berharap pada adik kakak mana nak mari patah senok selepas ni, marilah sama-sama kita tanam dalam jiwa kita ni sikap nak jaga patah kita. Dan sama-samalah kita berpesan kepada saudara mara hak lain. Semoga keindahan patah kita dapat dijaga untuk generasi akan datang. Dan saya akhiri dengan satu slogan, cintailah patah kita.